소주 소주 땡. 안녕하세요. 소주입니다. �adi kita mau ngapain hari ini? Kita mau bikin konten reaction lagi. Setelah kemarin kita reaction videonya dari Tracer, sekarang kita mau nge-reaction video dari Saker yang judulnya Do or Die. Mati. Mungkin buat perkenalannya nanti ada sama editor kita di bawah sini, ting 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 sama biar enggak terlalu lama, pokoknya kita langsung aja ke videonya. Cekida. Bilang. Kerja. 2, 3. Ini baru mulai langsung diedanin banget dari awal. Zombie. Oke. Lagunya asik kan, Jay? Bener, sekonsep sama Rockstar. Iya sih kayaknya. Bener. Kita ada buntung sama dia. Gak, bukan bang. Jujur. Pak E. Pak E, hijau banget. Banyak banget ya Ramji partnya. Makin kelihatan sekarang mah. Deka banget. Tengah deka banget ya. Jumpai. Kayak masih anak kecil banget. Yes, tempat gua. Hah, gila lagi. Cepet kan nih ini mah. Kok kayak kecil banget ya dia ya. Ayo. Ya harus pi. Bentuk halaman. Oh iya, ini refnya. Do or die. Lagunya fun sih. Habisan. Hey. Oh, di mix ini? Ya kayaknya. Kayak konsep saingi. Wow. Mereka tuh introvert tapi aduh. Oh mati. Dia apa sih? Hah. Ah, liriknya. Oh. Mission clear. Oh benar kan? Iya, sentok lagi. Do or die. Pakai mahkota. Boleh kayo. Do or die. Ada belakangnya. Lumayan. Mantap. Lagu 3 menit hampir 4 menit gak kerasa gara-gara. Iya, pas enjoy menit. Banget. Oh iya, 4 menit kurang. 4 menit kurang. 4 menit mati.
Ini mah kalau dibawain mati ya. 3 menit 30 berapa? 30 menit. Berapa menit? Ini berapa menit ya sebenarnya? Oh iya, siapa ada lihat ini? Yes. Sama deh, itu udah reaksi. Sukses, sukses. Keren banget. Keren sih, nggak sia-sia nunggu lagi. Ingin sih, opening doang. Ini juga si siapa yang Seun juga banyak sekarang. Ya, Seun. Iya lebih banyak kan, maksudnya kayak yang pas tricky house-nya. Iya, pakai mahkota sendiri lagi. Jadi pangeran. Jumin selalu opening. Iya, benar. Tadi awal opening dia sama rap 2. Jumin. Banyak pasan partnya. Mulai keluar banget sekarang. Yo, iya kan awal kalau pas coba. Mungkin kita mungkin kita minta duit. mungkin kita minta pendapat dari masing-masing member yang di sini ya. Kita mulai dari yang paling menjuntai. Paling tua. Tua. Ya, menurut aku ini konsepnya rockstar banget ya. Tapi masih fresh gitu. Maksudnya sebeda weh gitu. Bersemangat sekali. Cuma dilihatnya kayak sampai saya cover. Kayak semua coveran dari Psychers capek deh. Tapi mantep sih ini. Demi apapun sebuah segala aspeknya mantep sekali. Sama sih sependapat pada Kaijal tadi. Oh iya di sini. Saya lihat sini terus. Kameranya di sana bener. buat lagu ini wah pokoknya luar banget dari awal juga udah dikasih rock banget gitu loh. Enggak habis sampai akhir terus ada mix-mixan lagu lagi kayaknya dan pokoknya pecah dan Ya Chan. Abang, oke. Okay. Nesa. Ya, aku mah gak tahu mau ngomong apa lagi. Soalnya udah ini sih, udah sama kalian gitu. Udah keren aja. Semoga koreonya tidak susah. Baik. Banyak loncat. Baik. Kalau dari aku sama kayak Kaijal, konsepnya itu kayak rockstar banget. Sama kayak rockstar lagu, vibe-nya juga, konsepnya juga keren. Kayak game gitu kan, semangat kayak game gitu. Sama apa ya, bagi kita mah ngelihatnya teh habis senang-senang teh istighfar gini. Soalnya ngoliknya bakal susah gitu. Bakal ngomong kalau di mix sama rockstar gitu maksudnya teh. Jadi ya oke lah. Bagus, udah. Lagunya juga nggak apa ya, dari awalnya udah berbeledagan tapi sampai akhirnya teh enak gini. Jadi nggak ada yang tahu-tahu ganti genre atau nggak apa gitu. Nggak ada yang kaget, tapi bagus gitu. Gitu sesuai sama aja. Bagus. Sumin akhirnya banyak partnya. tapi dibalik gitu, kita jangan seneng dulu. Ada satu member yang hilang soalnya. Jadi mungkin ya mungkin ya mungkin kenapa Sumin di sini banyak partnya, sebanyak center soalnya. Biasanya kan yang jadi center main dancernya kan si siapa? Junghun ya. Junghun atau Hunter. Nah di sini Sumin banyak partnya karena satu orang gak ada, kayaknya dia emang ngegantiin posisinya. Jadi dari lagunya keren, konsepnya juga bagus, udah the best pokoknya comeback ini. Kita
tapi jujur 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 tapi jujur emang kalau dari aku udah terwakilkan oleh semuanya yang ada di sini kayaknya udah terlalu habis kata-katanya pokoknya keren sekolah seorang ya sama kayak tadi ya sama kayak tadi tiga orang dulu terakhir ya sama pokoknya keren banget dari awal sampai akhir bener-bener gak ngebosenin lagunya terus fresh banget genrenya pokoknya suka banget kayak anak muda banget gitu kan energik full of energy ya sesuai sama aku yang sebagai maknae soju maknae soju oke maknae mungkin cukup sekian mungkin cukup sekian buat episode kali ini. Pokoknya jangan lupa tungguin konten-konten kita lainnya. Stay tune. Jangan lupa stay tune terus di YouTube kita sama di Instagram kita nanti ada di bawah. Supaya apa? Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan kalau kita upload konten terbaru. Ya. Kalau nyalain lonceng notifikasinya jangan lupa subscribe juga, oke? Okay? Di follow juga ya. Terus, jangan lupa komen di bawah juga kesan dan kesan-kesan kalian dari MV-nya, dari MV terbarunya Sikers ini. Kita tunggu komennya di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share tuh sosial media kalian. Ya, sepertinya cukup. Virus Xiaomi-nya menyebar. Dadah. Dadah. Bye.